Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa qatafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin dan mitra edisi di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk mengerjakan salah satu dari ibadah yang sangat dicintainya, yaitu bertafaqquh fiddin, ya. Kita kembali mengulang-ulang, memperdalam agama kita, ya, memperdalam ilmu yang terkait dengan agama kita, ya. Dan tentu ini adalah satu hal yang sangat dicintai Allah, dan dia merupakan ibadah, ya. Ketika ibadah ini kita laksanakan di waktu-waktu yang memiliki keutamaan, tentu ini sangatlah besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita sekarang berada di 10 pertama bulan Dzulhijjah, ya, di hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini adalah hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amalan seseorang, ya, pahala seseorang, ya, ketika dia mengerjakan amal kebajikan di hari-hari ini. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan majlis kita ini, ya, Allah Subhanahu wa taala akan balasi dengan kebaikan yang akan memperberat timbangan amal kita nanti insyaallah, timbangan amal kebaikan kita nanti insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-36 dari kitab Usulul Iman. Ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu hadisnya. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, ya, Allah yang maha mulia dan maha agung berfirman, ya, atau berkata, kadzabani ibnu adam walam yakun lahu dhalik, ya. Ibnu Adam telah mendustakanku dan hal tersebut tidak pantas baginya, ya. Wa syatamani walam yakun lahu dhalik, dan dia telah mencelaku dan hal itu tidaklah pantas baginya. Amma takdzibuhu iyai, adapun pendustaannya akan aku, faqauluhu adalah ucapannya, lan yu'idani kama bada'ani, dia Rabb Allah tidak akan mengembalikanku sebagaimana telah memulai penciptaanku. Walaysa awwalul khalqi bi ahwana 'alayya min i'adatihi, ya, dan tidaklah penciptaan yang pertama itu lebih mudah atasku, min i'adatihi, dari mengembalikannya. Wa amma syatmuhu iyai, adapun celaannya kepadaku, faqauluhu adalah ucapan anak Adam itu, ittakhadallahu walada, Allah telah mengambil seorang anak, ya, Allah telah menjadikan untuk dirinya seorang anak. Wa anal ahadus samad, dan aku adalah al ahad, ya, aku adalah Tuhan yang Maha Esa, as samad, yang dan aku adalah tempat bergantung segala makhluk. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengannya, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, yang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dicantumkan sebagai hadis yang ke-37, ya,
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadis qudsi itu, wa amma syatmuhu iyai, adapun celaan, ya, celaannya, celaan hamba tersebut, ya, kepadaku, faqauluhu, adalah perkataannya, li walad, bahwa aku memiliki anak, wa subhani, dan maha suci aku, ya, an attakhidha sahibatan, ya, untuk mengambil seorang istri, aw waladan, atau seorang anak. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis nomor 4974. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Musannif atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah meletakkan hadis ini di bab wa ma qadarullah haqqa qadrihi, ya. Ya, bab yang menjadi pembahasan kita, ya, dalam beberapa pertemuan ini, ya, yang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, bab tersebut dinamakan wama qadarullah haqqa qadri, ya, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, ya. Ya, hadis ini tentu di dalamnya terdapat ta'zim, ya, lillahi taala, terdapat pengagungan kepada Allah subhanahu wa taala, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini meriwayatkan, ya, perkataan Allah, ya. Ya, di mana beliau mengatakan qala Allahu azza wa jalla, ya. Allah azza wa jalla berkata, ya. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengatakan bahwa Allah subhanahu wa taala berkata, ya. Maka ini sebagaimana yang telah kita pahami bersama, ya, setiap hadis yang diriwayatkan oleh Nabi, ya, dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb-nya, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadis itu, ya, maka ini adalah hadis qudsi, ya. Ini disebut dengan hadis qudsi. Ya, dan bahwa hadis qudsi itu lafaznya dan maknanya adalah merupakan kalamullah, ya. Adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Di dalam hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala berkata dalam hadis qudsi ini, kadzabani ibnu Adam walam yakun lahu dhalik wa syatamani walam yakun lahu dhalik, ya. Ibnu Adam telah mendustaiku, ya. Walam yakun lahu dhalik, dan tidaklah sepantas, ya, tidaklah sepantasnya sikap itu ada pada anak Adam, ya. Wa syatamani wa lam yakun lahu dhalik, ya. Dan dia telah mencelaku dan tidak pantas sesungguhnya sikap itu ada padanya, pada anak Adam, ya. Yang dimaksud dengan anak Adam dalam hadis qudsi ini adalah bukan seluruh anak-anak Nabi Adam, ya. Bukan seluruh manusia, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini mengatakan bahwa anak Adam telah mendustaiku, ya. Ini bukan maksudnya bahwa seluruh anak Adam atau kita manusia semuanya telah mendustai Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi yang dimaksud, ya, yang dimaksud dengan anak Adam dalam hadis qudsi ini adalah, ya, anak-anak Adam yang kafir, ya. Anak-anak Nabi Adam alaihissalam yang kafir dan mengingkari hari kebangkitan, ya. Mengingkari hari kebangkitan. Sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, di antara kekufuran atau kesyirikan yang mereka telah lakukan adalah mereka telah menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, ya. Mereka telah menyembah di samping Allah, ya, ya, sesembahan-sesembahan yang lain, ya. Ya, di samping mereka menyembah Allah, juga mereka menyembah atau tunduk kepada sesembahan-sesembahan yang lain, ya. Dan di antara kekufuran, ya, anak-anak, sebagian anak-anak Adam adalah dalam bentuk mereka menisbatkan kepada Allah anak, ya. Ya, sebahagian manusia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki
memiliki putra, ya, memiliki anak, ya. Ini sebagaimana keyakinan yang dianut oleh sebahagian orang-orang musyrik Arab pada masa lalu, ya, dan sebahagian ahlul kitab, ya, sebahagian ahlul kitab, baik baik dari kalangan Yahudi maupun kalangan kalangan Kristiani atau umat Nasara, ya, mereka telah menisbatkan kepada Allah, ya, anak, ya, bahwa Allah punya anak, Allah punya putra, ya. Ya, ini adalah bentuk celaan, ya, atau bentuk pendustaan anak Adam kepada Allah, atau bentuk celaan anak Adam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi yang dimaksud dalam hadis tadi, hadis qudsi tadi, ya, yaitu adanya sebagian anak Adam yang apa namanya, yang mendustai Allah dan mencela Allah, yaitu mereka yang kafir, mereka yang musyrik, ya, mereka yang menisbatkan kepada Allah putra atau anak untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan menisbatkan kepada Allah, Allah punya istri, ya, ya. Ini tentu adalah perkataan yang sangat membuat Allah murka, ya. Ya, karena ini perkataan dibangun di atas kebodohan, ya, dibangun di atas kedustaan atas Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang-orang, ya, manusia yang meyakini keyakinan seperti ini, ya, jika dia mati maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya, ya, sebagaimana ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Nabi kita menegaskan akan hal tersebut, ya. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Kadzabani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik, ya. Anak Adam mendustaiku dan tidaklah pantas itu baginya. Wa syatamani walam yakun lahu dzalik, ya. Dan dia telah mencelaku, walam yakun lahu dzalik, dan itu tidak layak, tidak pantas baginya, ya. Ya Allah, Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan ini di dalam dua tempat, ya, redaksi apa, redaksi hadis ini, ya, dalam redaksi hadis ini, ya, di mana sebahagian ibnu Adam, sebahagian anak-anak Adam ada yang mendustai dan sebahagian ada yang mencela Allah, ya. Nah, ini dapat dijadikan sebagai pelajaran buat kita, ya, bahwa, ya, dan ini sesuai dengan bab yang kita bahas, ya, bahwa sesungguhnya merupakan sesuatu yang menjadi wajib, ya, sesuatu yang wajib atas setiap kita, ya, hamba-hamba Allah, untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ya, haknya Allah untuk dita'zim, ya, haknya Allah subhanahu wa ta'ala untuk diagungkan, ya, dan hendaknya, ya, hendaknya seorang manusia, ya, siapapun manusia, ya, jangan sampai terjatuh dalam kesalahan terkait dengan haknya Allah ini, ya, ya, haknya Allah untuk diagungkan, ya, dita'zim oleh makhluk, oleh hamba-hambanya, oleh makhluk-makhluknya, ya, dan seseorang hendaknya jangan sampai terjatuh dalam kesalahan, ya, ya, kesalahan dalam apa, dalam persoalan ini, ya, dalam perkara ini, perkara mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesalahan itu, ya, bisa dalam bentuk ucapan yang di dalamnya ada unsur takdzib, ya. Ya, ya. Jadi kesalahan seorang hamba di dalam dosa tidak mengagungkan Allah itu, ya, bisa dalam bentuk ucapan yang di dalamnya ada unsur takdzib, ya. Ada unsur mendustai Allah, ya, mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dalam bentuk ucapan yang di dalamnya ada celaan, ya, yang di dalamnya ada penghinaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan bahwasanya segala ucapan yang di dalamnya ada pendustaan, ya, akan Allah, ya, dan di dalamnya ada celaan, ya, ada penghinaan kepada Allah, maka itu, ya, itu yatanafa, berlawanan dengan sikap mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ya, hal tersebut tentu tidak layak bagi seorang manusia, bagi anak-anak Adam, ya, untuk tidak mengerti hak Allah, yaitu diagungkan, ya, untuk diagungkan, ya,
ya, bagi seorang manusia, ya, seorang hamba hendaknya apa? Tidak berkata-kata tentang Allah, ya, yang maha kuasa, yang maha agung, pencipta yang maha besar, ya. Hendaknya seorang hamba jangan sampai mengeluarkan kata-kata, apalagi sampai meyakini hal-hal yang itu bertentangan dengan sikap pengagungan akan Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'zimullah azza wa jalla. Ya. Allah di dalam hadis ini, ya, di dalam hadis qudsi ini mengatakan bahwa, ya, bentuk pendustaan anak Adam itu, ya, akan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bentuk pencelaannya, ya, sebagaimana kata Allah, wa amma takdzibuhu iyaya. Adapun sikap pendustaan, ya, sikap seorang anak Adam, ya, mendustaiku adalah ketika dia mengucapkan lan yu'idani kama bada'ani, dia enggak akan kembali menghidupkanku sebagaimana dia telah mengawali penciptaanku, ya. Artinya apa? Artinya hamba tersebut mengatakan bahwa tidak ada hari kebangkitan, ya. Ya, tidak ada hari kebangkitan, ya. Allah enggak akan menghidupkan kembali manusia setelah manusia mati. Nah, ini bentuk apa? Ini bentuk pendustaan anak Adam kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an, dalam surah At-Taghabun, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan keyakinan sebagian orang-orang kafir, ya. Apa firman Allah subhanahu wa ta'ala mengenai mereka ini? Za'amal ladhina kafaru alai yuba'athu. Dalam surah At-Taghabun ayat 7. Za'amal ladhina kafaru. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Ya, ini contoh. Ya, contoh adanya keyakinan di sebahagian manusia, ya, pada sebahagian manusia yang mengingkari adanya hari kebangkitan, hari di mana seseorang akan dibalasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada satu perbuatan yang dikerjakan oleh seorang hamba meskipun hanya sebesar biji sawi atau yang lebih kecil dari itu, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan perlihatkan akibatnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan perlihatkan hasilnya kalau itu merupakan perbuatan baik, ya. Ya, sebaliknya kalau itu merupakan perbuatan buruk, Allah akan perlihatkan akibatnya meskipun perbuatan itu lebih kecil daripada biji sawi, ya. Ini apa merupakan konsekuensi dari sifat kemahaadilan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang yang meyakini bahwa tidak ada hari kebangkitan, ya, ya, ini sama halnya apa orang yang mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala, mendustakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala informasikan bahwa Allah pasti akan, ya, membangkitkan manusia dan akan berdiri menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Manusia akan kembali kepadanya, ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasi, ya, perbuatan manusia dengan apa? Dengan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, ya. Yang berbuat baik, Allah akan berikan dia pahala, ya. Adapun yang berbuat buruk, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, ya, ya, di dalam Al-Quran, ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan bukti-bukti, ya, dalil-dalil argumentatif, ya, yang menunjukkan bahwa Allah maha mampu untuk membangkitkan atau menghidupkan manusia kembali, ya. Dan Allah akan mengembalikan manusia, akan menghidupkan kembali manusia, ya. Allah misalnya menyebutkan, ya, bagaimana Allah menghidupkan bumi, ya, tanah yang telah mati, yang telah dilanda kegersangan, ya, ketika Allah menurunkan hujan, ya, lalu Allah tumbuhkan kembali rumput-rumput, ya. Ini agar kita melihat, ya, bahwa sangat mungkin bagi Allah untuk menghidupkan kembali manusia atau makhluk-makhluknya, ya, ya. Dan tidak satu dua ayat dalam Al-Quran, banyak sekali ayat di dalam Al-Quran, ya, yang di situ Allah ingin mengingatkan akal kita, ya, bahwa perkara mengembalikan atau menghidupkan kembali manusia itu adalah sesuatu yang sangat sangat gampang bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam surah Ar-Rum misalnya ayat 27, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa alladhi yabda'ul khalq.
dan dialah yang telah memulai penciptaan. Ya. Thumma yu'iduhu, kemudian dia akan mengembalikan penciptaan itu. Wa huwa ahwanu alaih, dan itu lebih gampang baginya, ya. Lebih mudah bagi Allah. Wa lahul mathalul a'la, dan hanya miliknya perumpamaan tertinggi. Fis samawati wal ard, di langit-langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana, ya. Jadi kalau saja Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mampu untuk menciptakan kita dari ketiadaan, ya, ya, mampu untuk menciptakan kita dari ketiadaan, maka untuk mengembalikan kita di saat kita telah mati, telah kembali tidak ada, ya, telah menjadi tulang belulang, ya, menjadi tanah kembali, itu sangat gampang bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sebab Allah mampu menciptakan kita dari ketiadaan, ya. Bahkan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mengingatkan kita, ya, sesungguhnya penciptaan manusia itu lebih gampang daripada penciptaan langit dan bumi, langit dan bumi, ya, ya. Artinya menciptakan langit yang di dalamnya ada di dalamnya ada para malaikat, ya, yang di dalamnya ada galaksi-galaksi, yang di dalamnya ada bintang-bintang yang sangat besar jika dibandingkan dengan manusia, manusia enggak ada artinya, kan, ya. Itu lebih besar, tapi Allah mampu menciptakannya, ya. Ya. Maka manusia yang kecil ini tentu lebih gampang untuk penciptanya lebih gampang, dan untuk dihidupkan kembali lebih gampang bagi Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya gampang bagi Allah, ya. Allah menyampaikan ini hanya untuk, ya, menjelaskan kepada kita bahwa sangat gampang untuk mengembalikan manusia kepada kehidupan nanti di akhirat, ya. Dalam surah Ghafir, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khalqus samawati wal ard," ya. Sungguh penciptaan langit-langit dan bumi akbar, lebih besar, min khalqin nas, daripada penciptaan manusia, ya. Ya, ya, Allah katakan demikian, ya. Ya, sesungguhnya penciptaan langit, ya, dan bumi itu akbar, ya, lebih besar di sisi Allah, ya, daripada penciptaan manusia. Manusia sangat gampang sekali, ya. Ya, ya. Jika dibandingkan dengan makhluk seperti langit, maka tidaklah ada arti apa-apanya penciptaan manusia ini, ya. Sehingga untuk mengembalikan manusia kepada kehidupan yang lain, ya, yaitu kehidupan di akhirat nanti, ini tentu adalah satu hal yang sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi kita sama-sama mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun, ya. Jadilah maka jadilah, ya. Dalam surah Yasin ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun," ya. Sesungguhnya perkara Allah itu, ya, urusan Allah itu apabila dia menghendaki sesuatu, ya, menginginkan sesuatu, an yaqula lahu, ya, ya, dia hanya mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah, ya. Ya, dalam surah Fatir ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai." Dan tidak ada sedikit pun satu pun yang dapat melemahkan Allah, fis samawati wala fil ard, di langit dan di bumi, ya. Tidak ada yang mampu melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang Allah tidak bisa, ya, di langit-langit dan di bumi, ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dah, dalam ayat yang lain, sungguhnya Allah Maha mampu, maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kemaha kuasaan Allah, ya, kemaha mampuan Allah itu syamil, ya, sesuatu yang meliputi segala sesuatu. Dan kehendak Allah, ya, kehendak Allah pasti terjadi, ya. Tidak ada yang mampu menghalangi kehendak Allah untuk tidak terjadi, ya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, ya. Tidak ada yang mampu menolak hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka barang siapa yang, ya, merenung, ya, memikirkan dengan tadabbur, ya, ya, bertafakkur, ya, tentu hal ini, ya, tentu dia akan mendapati
merupakan sesuatu yang keliru dan menyimpang, ya, jika seseorang menolak keyakinan akan hari kebangkitan, ya. Ya, jika seseorang menolak akan hari kebangkitan, ini tentu keyakinan, ya, dan keimanan yang tentu sangat menyimpang, ya, tentu sangat sangat keliru, ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah mengadakan makhluk ini dari ketiadaan, ya, sangat mampu untuk mengadakan manusia kembali setelah manusia-manusia itu meninggal, ya. Dan itu adalah perkara yang sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Tadi Allah dalam hadis kursi tadi Allah mengatakan wa amma syatmuhu iyaya. Dan adapun celaan Ibnu Adam, ya, celaan Ibnu Adam kepadaku, ya, adalah ketika dia mengatakan ittakhadallahu walada, ya, Allah telah mengambil untuk dirinya seorang anak, ya. Ya, jadi menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang anak, bahwa Allah punya anak, ya, ini apa, ini merupakan bentuk celaan atas Allah Subhanahu wa taala dan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab kita tahu bahwa namanya anak kan dia adalah bagian dari orang tua, ya. Dia pasti memiliki kemiripan dengan orang tua, ya. Kalau kita meyakini bahwa Nabi Isa adalah putra Allah, maka sama halnya kita menyerupakan Allah dengan manusia, ya. Sama halnya kita menyerupakan Allah dengan manusia yang makan, yang minum dan sebagainya, kan, ya. Nah, ini maka dari itu di sini ada unsur menyamakan Allah dengan makhluknya, dengan manusia, maka ini sebuah pencelaan, ya. Sebuah tindakan kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kelak akan menyiksa orang-orang yang meyakini keyakinan seperti ini, ya. Allah Subhanahu wa taala akan tidak akan memberikan ampunan, ya, memberikan maaf kepada orang-orang yang punya keyakinan seperti ini ketika dibawa mati, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya, di dalam hadis tadi Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadisnya wa anal ahadus samad, ya, dan aku adalah Rabb yang Maha Esa As-Samad, ya. As-Samad ini kita biasa artikan adalah tempat bergantung, ya. Di sini dapat kita mengambil pelajaran, ya, bahwa dengan kita memiliki ma'rifatullah, ya, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, ya. Hal ini pasti akan melindungi kita dari kesalahan, ya. Ya, dari apa? Dari kesalahan, ya. Seseorang ketika mempelajari akan sifat-sifat Allah, akan nama-nama Allah, maka itu akan menjaga seseorang dari keyakinan yang salah, ya. Dari perkataan yang keliru terkait dengan hak Allah azza wa jalla, ya. Maka, ya, barang siapa yang mengetahui, ya, meyakini bahwa Allah adalah Ahad, ya. Allah adalah Esa, ya. Ya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah tempat bergantung, ya. Maka pasti dia akan berupaya untuk, ya, mensucikan Allah dari segala hal yang bertentangan dengan sifat kemahaesaan Allah dan sifat kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bergantung. Ya. Ya, kita yang mengetahui bahwa Allah adalah sifatnya Al-Ahad, ya, yang Maha Esa, yang satu, ya. Ya. Dan tempat bergantung yang maha sempurna, ya, As-Samad ini artinya banyak, ya. Ya, di antaranya adalah Allah adalah As-Samad itu artinya sifat maha sempurna, ya. Sifat maha agung, ya. Sifat maha bijaksana, ya. Sifat maha penyayang, ini semua ada dalam kata As-Samad, ya. Maka orang yang meyakini keyakinan seperti ini, ya, keyakinan bahwa Allah Maha Esa dan maha sempurna, ya, tentu akan berupaya untuk, ya, untuk mensucikan Allah dari segala hal yang bertentangan dengan sifat ini, ya, sifat kemahaesaan dan sifat kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, misalnya nama Allah Al-Ahad, ya, yang Maha Esa, ini kan menunjukkan akan sifat kemahaesaan Allah, ya. Bahwa Allah
tidak ada yang menyamai dalam hal kesempurnaan dan keagungan. Ya. Ya. Allah maha suci dari segala hal yang dengannya dia diserupakan. Ya. Ya. Adapun sifat somat, ya. Ya. Sifat somat ini ya menunjukkan akan sifat kesempurnaan sifat-sifat Allah. Ya. Kesempurnaan akan sifat kemahakayaan Allah, ya, dan bahwasanya seluruh makhluk-makhluknya itu sangat butuh kepada Allah azza wa jalla, ya, tidak ada di antara kita yang tidak butuh kepada Allah subhanahu wa taala, ya, hanya terkadang kita lupa, ya, lupa bahwa kita ini sangat bergantung kepada Allah subhanahu wa taala, ya, seandainya Allah mau, ya, ya, Allah hilangkan oksigen dari muka bumi ini, kita mau menghirup udara apa? Ya. Seandainya Allah tidak menjaga bumi ini, ya, dengan atmosfer itu misalnya dari benda-benda luar angkasa yang jatuh ke bumi, ya, kita bisa apa, ya? Tapi semua Allah pelihara, ya. Ya, Allah ciptakan atmosfer yang menjaga panasnya matahari, ya, sehingga yang sampai ke dunia ini atau ke permukaan bumi ini, ya, sesuai dengan kebutuhan manusia, ya. Seandainya itu semua Allah cabut nikmat-nikmat itu, kita mau kemana, kan, ya? Makanya kita sangat butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah mau membuat asin semua air di dunia ini, gampang sekali bagi Allah, ya. Samudera yang begitu luas pun asin, kan, ya. Kita enggak tahu berapa garam, kadar garam dalam samudera tersebut yang sangat luas asin. Ya, seandainya Allah mau membuat asin semua sumur-sumur, ya, ya, tentu adalah sesuatu yang gampang bagi Allah, ya. Ya, tapi Allah kemudian menjaga, ya, air tawar tetap tawar, ya, untuk itu apa? Semata-mata untuk agar hamba-hambanya dapat menikmati nikmat yang Dia karuniakan oleh Allah kepada kita. Artinya bahwa kita sangat butuh kepada Allah subhanahu wa taala. Jadi sifat somat ini artinya maksudnya apa? Allah Maha sempurna dalam ilmunya, ya, dalam kemahaluasan ilmunya. Allah Maha sempurna dalam sifat kemahabijaksanaannya, ya. Allah Maha sempurna dalam kemaha pemurahannya, ya. Ya, Allah Maha sempurna dalam sifat kemaha pemurahannya. Ini adalah sifat somat yang tentu semua manusia butuh akan Allah subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat ini, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Maka, ya, ketika kita menyadari bahwa semua makhluk sangat butuh kepada Allah, ya, dan bahwa Allah di antara namanya adalah As-Samad, ya, tempat bergantung, ya, ya, maka sangatlah tidak layak, ya, untuk kemudian kita menisbatkan, ya, kita menisbatkan untuk Allah apa yang Allah tidak berhak untuk dinisbatkan sesuatu itu kepadanya, ya. Seperti misalnya kita, ya, meyakini Allah punya anak, ya, Allah butuh anak, ya. Ya. Allah punya putra, ini contoh, ya. Contoh, ya, betapa bahwa orang-orang yang yang menisbatkan kepada Allah bahwa Allah punya anak ini, ya, Allah punya putra, ya. Ya, ini adalah orang-orang yang tidak mengerti itu sifat kemahaesaan Allah dan sifat sifat Allah sebagai As-Samad, tempat bergantung semua makhluk, ya. Makanya kita katakan bahwa dengan seseorang mengerti sifat Allah, ya, sifat-sifat Allah ini, ya, maka itu akan menjaga dia dari ucapan-ucapan yang salah, keyakinan-keyakinan yang keliru terkait dengan hak Allah azza wa jalla, ya. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Esa dengan sifat-sifat yang sempurna dan sifat-sifat yang agung, ya, dikatakan bahwa dia punya anak, ya. Apalagi anaknya manusia, ya. Ya, anaknya manusia, maka itu merupakan apa? Merupakan perbuatan yang sangat tidak layak dilakukan oleh seorang hamba, karena itu ada unsur apa? Merendahkan, ya, dan mencela Allah azza wa jalla, Allah yang maha suci dan maha mulia, ya, dari apa? Dari sifat-sifat tercela itu, ya. Makanya dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat Allah telah mengingatkan kita hamba-hambanya bahwa tidak ada satupun sosok yang sama dengan Allah azza wa jalla, ya. Ya, tidak ada satupun
ya, selain Allah yang setara dengan Allah azza wajalla. Ini sebagaimana dalam surah Asy-Syura ayat 11 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Ya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat, ya. Ya, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 23, ya. "Fala taj'alu lillahi andada." Janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, "wa antum ta'lamun," padahal kalian mengetahui, ya. Padahal kalian mengetahuinya, ya. "Hal ta'lamu lahu samia?" Dalam ayat lain, dalam surah Maryam ayat 65, "Hal ta'lamu lahu samia?" Ya, apakah kamu tahu, ya? Ya. Sesuatu yang mirip dengan Allah, ya. Sesuatu yang menyerupai Allah. Ya, ini soal istifham istingkari, ya. Adakah yang sama dengan Allah? Adakah yang serupa dengan Allah? Ya, ini semua adalah penegasan-penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat tidak layak untuk disifati sebagaimana penyifatan yang datang dari orang-orang yang kafir, yang musyrik, ya, yang mengatakan Allah punya anak, ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Dalam riwayat lain tadi dari dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa amma satmuhu iyaya." Adapun celaan hamba, ya, celaan Ibnu Adam kepadaku, ya. Maksudnya Ibnu Adam yang kafir itu, ya. "Faqauluhu" adalah ucapannya, "li walad." Sesungguhnya aku punya anak, ya. Ya. Lalu Allah mengatakan, "Subhani," ya. "Maha suci aku," ya, kata Allah, ya. Maha suci aku dari apa yang mereka nisbatkan itu, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, ya, mengatakan, "Maha suci aku." Allah mensucikan dirinya dari sesuatu yang dianggap tercela jika disifatkan kepada Allah, ya. Dan dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, mensucikan dirinya, mentasbih dirinya, ya. Dan contohnya adalah apa? Adalah ayat yang berbunyi, "Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun," ya. Maha suci Tuhanmu, ya, Tuhan kemuliaan, "amma yasifun," dari apa yang mereka sifatkan, "wasalamun alal mursalin," dan keselamatan atas para mursalin, ya. Karena para mursalin, para rasul itu telah apa? Mereka telah mensucikan Allah dari apa yang dikatakan oleh musuh-musuh Allah, ya, sehingga Allah mengatakan kepada mereka, "wasalamun alal mursalin," ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ya, hadis ini dan uraian yang terkait dengan hadis qudsi ini sesungguhnya intinya adalah bahwa merupakan kewajiban bagi kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, ya. Dan ini sebagaimana bab dalam pembahasan ini, yaitu apa? Bab tentang wa ma qadarullah haqqa qadrihi, ya. Mereka orang-orang kafir itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Maka dari itu kita orang beriman diminta, ya, wajib bagi kita untuk mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Dalam bentuk apa? Kita tidak meyakini keyakinan-keyakinan yang itu ada unsur pendustaan dan unsur pencelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah, diberikan taufiknya untuk berada di atas siratul mustaqim. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.